Assalamualaikum. Hai korang, selamat datang ke channel Whatever Lah Jidin. Okay guys, lama tak jumpa aku kan. Actually hari ni aku patut kerja, esok baru cuti Jumaat Sabtu. Tapi hari ni aku cuti sebab aku MC. Jap, tutup IC jap. Tada, aku MC. Aku kena severe migraine, headache dengan penyakit yang aku tak pernah kena seumur hidup aku, which is gastric. Okay guys, so doktor bagi a few medicines. Dia bagi ubat sakit perut, ubat gastric, ubat pening kepala, ya. Besar gila, jadi katanya antara yang paling power lah yang ada dekat farmasi. So I don't know, yang ni pun ubat gastric lagi. Okay guys, nak cerita pasal aku punya sakit hari ni, which is pertama pening kepala. Actually benda ni dah lama berlarutan dah. Aku pun beli Panadol, sebab tak beli yang sepapan dah, aku beli yang satu kotak terus. Nah, banyak kan, ada berapa papan dalam tu, ada 5 papan kan, dalam RM50 lebih kan. Sebab memang kerap pening kepala, so aku ingat mungkin lah aku sebab main handphone banyak sangat. Nah, katakan aku main komputer ke depan laptop ke, taklah banyak sangat. And then tadi doktor explain kan kat aku sebab apa aku pening kerap sangat, sebab actually guys, aku ni rabun. Okay, dulu aku pakai contact lens. Okay, sekarang aku dah tak pakai sebab ada peristiwa tu. Okay, dulu aku pakai contact lens, aku pakai warna biru, warna coklat, warna hitam. Tapi aku paling suka warna coklat lah, macam ala-ala macam Nilofa asyik kan. Masa aku dah lama dah, dah bertahun-tahun dah tak pakai. Sebab pada satu tahun tu, masa aku tengok wayang dengan kawan aku, aku dapati mata sebelah aku ni kabur. Masa tengok wayang tu kan, kabur. And then kenapa kabur ni? Lepas tu aku tutup sebelah, elok pula. Masa tu aku pakai contact lens dua-dua, tapi aku tutup sebelah, elok. Sebab tutup sebelah, kenapa kabur? And then aku pun pergilah bilik air, kot-kot aku punya contact lens terjatuh ke apa kan. Nak tahu tak guys, aku tengok aku punya contact lens tu melekat kat belakang ni. Dia macam aku nampak, ya Allah. Sebab apa? Mata aku kering sangat. Aircon kan buat kita bibir kering, bukan bibir je kering, mata pun kering. So aku tak bawa solution tu, bukan aku tak bawa lah, memang aku sengaja tak bawa sebab nak buat apa kan. And up, sedih lah dalam tu, cuba basuh mata. Lepas tu bila mata tu dah basah, dia macam nak keluar sikit, aku pun ambil lah aku punya macam apa tu, kuku aku panjang. Masa tu aku cuba tarik, koyak lah contact lens tu. Masa tu aku dah trauma sangat, aku dah tak nak pakai contact lens dah sejak hari tu. And then ada orang kata, kenapa tak pakai cermin mata? Aku kan, kalau pakai cermin mata, aku tak nampak. Aku nampak pelik lah kalau aku pakai cermin mata. Tapi atas nasihat doktor tadi, aku mungkin kena pakai cermin mata lepas ni. Itulah, sekarang pun banyak kawan-kawan kata, kadang-kadang cermin mata banyak buat promotion kan. Mungkin aku cek cermin mata, tapi cuma warna hitam lah. Kalau boleh aku nak cek yang ni, warna ni hitam. Tapi yang ni tak ada frame. Aku suka nampak macam tu, macam lah. Macam budak-budak nerd, gitu. Okay guys, by the way, cantik tak aku punya dekor sebelakang? Sebelah ni kosong. Actually sebelah ni aku nak letak something, tapi tak tahulah jadi ke tak beli hujung bulan ni. Kalau jadi nanti kita buat unboxing sama-sama, okay? Okay, kemudian tadi pasal headache aku kan. Jadi sebabkan mata aku ni rabun, so bila mata aku try nak fokus objek kan, aku akan buat macam ni. Kan? So bila buat bayangannya, mata aku try nak fokus atau nak grab image-image tu, so dia jadi tension, so menyebabkan lebih kurang lah kan. Aku punya kepala tu sakit kan, sebab mata mestilah masuk kat otak kan, dia nak proses kan. Tapi bila kabur je, dia nak proses apanya. So menyebabkan aku punya kasih kepala, sakit kepala lagi satu pun. Aku punya selain rabun, aku punya silau pun tinggi. So bila aku naik motor tu kan, actually kan, truck flat tu, aku nampak bintang je guys. Bintang merah, bintang kuning, bintang hijau. Tapi aku degil, aku tak nak pakai cermin mata, aku tak nak pakai contact lens. So mungkin insyaAllah lepas ni aku punya pakai cermin mata. Aku tak nak pakai contact lens lah, takut. Okay guys, itu sebab aku kena headache selalu. So kalau korang ada selalu sakit kepala, pening kepala kan, mungkin sebab masalah sama lah. Okay, Alhamdulillah lah, aku ingat aku kena cancel otak ke apa kan, wallahualam. Moga dijauhkan kan, moga kita semua dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang teruk macam tu kan. Okay, kedua, gastric. Aku tak pernah makan ubat ni. This is first time lah my entire life aku nak gastric. Dan aku rasa kan, sebab apa aku nak gastric, aku cakap doktor, aku tak makan. Aku makan banyak, a lot tau, 5 ke 6 meal sehari. Tapi aku makan, of course lah kan, aku cakap dah aku amalkan dirty baking, nak besarkan badan.
aku makan dirty baking, so banyak fat, banyak oil dan sebagainya lah. Dan aku rasa aku dah lama dah amalkan benda tu, tapi so far okay je. Tapi aku rasa sejak aku buat benda satu ni, menyebabkan aku rasa akulah kena penyakit tu kot. Sebab aku rasa aku buat challenge 24 hours yang mengarut-ngarut tu, makan 24 jam KFC, makan 24 jam McD, makan 24 jam itu, makan 24 jam. So banyak benda minyak kan, fast food dan sebagainya. So mungkin aku kena penyakit tu. Aku ingat gastrik ni bila orang tak jaga makan je, I mean jarang makan, tak nak makan kan, makan tak tepat waktu, sebab tu kena gastrik. Rupa je doktor kata makan benda yang salah pun, makan banyak pun boleh kena gastrik. Okay, sebab apa aku kena, aku tahu aku kena gastrik? Tadi aku datang jumpa doktor sebab pening kepala, pening gila. Tapi alang-alang tu dah jumpa doktor, dan lagi pun aku klinik panel. So klinik panel ni percuma lah kan. So aku cakap doktor, saya kan doktor, kalau sedawa rasa pedih sangat dada ni. Berapi, korang pernah tak alami pedih? Sedap kan sedawa kan? Sedap kan? Kan? Tapi aku sedawa rasa pedih, rasa macam terbakar. Bukan dekat sini tau, terbakar kan, dekat tengah-tengah dada ni. Sakit sangat, macam terbakar tau tak? Macam terbakar sakit. Aku cuba makan Gaviscon, tak boleh. Sebab aku ingat aku kena sakit ulu hati kan. So aku beli korang-korang yang Gaviscon kan, habis 5 paket tu dah tak berkesan pun. So ya, rupanya aku kena gastrik. So for those, janganlah makan fast food sangat je. So aku pun dah kena penyakit macam si siapa tu, Shidut. Dan Shidut pun dah kurangkan buat makan banyak-banyak kan, makanan fast food. So aku akan buat challenge makanan juga, tapi bukan 24 hours dah. Aku rasa aku kena stop kan, bukan stop selama-lamanya, berhentikan dulu seketika aku punya challenge 24 hours bla 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 makan apa kan. Aku akan mungkin akan lebih kepada reviews, review produk baru ke, makanan baru ke kan. Lagipun kalau kau tengok aku punya video reviews makanan dengan video challenge 24 hours makanan, video lebih kurang sama je kan. So aku rasa lebih baik aku buat review makanan, sebab yelah, duit pun tak habis banyak ni. 24 hours kalau makan mandandus dah 70 lebih. Betul tak? Nanti nak makan apa, kalau korang nak makan apa, secret recipe mesti lah sampai 100 lebih kan. So dah jimat, dah jimat apa, dah membuang duit kat situ. Aku tak kisah sangat sebab makanan aku rasa tak apa kot habiskan. Tapi it's not good for me. That's why lah aku akan berhentikan, tangguh seketika buat challenge 24 hours makan something ni. Dan aku akan buat lebih kepada review-review makanan-makanan baru. Aku rasa tu lebih selamat lah untuk aku buat masa sekarang. So guys, jagalah kesihatan korang. Tak pasal-pasal aku kena makan badan ubat ni. Dan mungkin korang, dan mungkin lepas ni korang akan tengok aku pakai kacamata pula lah. Langsung kelakar weh. Aku takut sebab mostly kawan-kawan aku yang pakai kacamata kan. Dia kan ada macam hitam-hitam kat warna. Tak suka. Tak nak. Tapi tu dah rasa macam dah teruk sangat dah sakit kepala ni. So aku rasa aku kena cari kacamata lah. So guys, nak makan-makan juga. Jaga kesihatan juga ya. Tu je lah hari ni aku tak buat apa-apa pun. Aku kemas-kemas bilik sebab aku dah janji dengan korang kan, aku nak buat full room tour kalau dah sampai 5,000 subscriber. Tengok aku punya subscriber guys, dah sampai 6,000 dah, tapi still tak siap-siap lagi sebab aku memang pening lah guys. Tak rekod bilik ni. Aku akan buat juga, siap ke tak siap bilik ni, aku akan buat buat full video full room tour juga. Okay, jangan risau. Okay guys, video kita sampai sini saja. Thank you lah dengan aku mencolet apa, celoteh petang-petang ni. Cucu lah kot. Okay guys, stay safe, doakan aku, dan aku doakan korang bersama korang-korang yang tersayang, semoga sihat selalu. Okay, jangan lupa sebelum korang belah apa kata, korang tekan subscribe video ni, like dan share. Assalamualaikum. Bye.